عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله wa du'a ila al huda wa dilalati ala al khair ibtigha'a wajhi wa wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah di pertemuan sebelumnya membahas tentang hukum eh, sedekah dan zakat dan dijelaskan di sana eh, pem, eh, apa penjelasan kenapa penyebab diharamkan daripada zakat untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diingatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk memperhatikan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tidak membutuhkan daripada zakat. Namun di masa ini, memang terjadi banyak orang sudah mulai lupa daripada keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sibuk dengan kegiatan, usaha, pekerjaan yang mereka jalankan. Bahkan, jangankan keluarga Nabi, kerabat mereka aja mereka lalaikan, apalagi keluarganya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lah, untuk keluarga Nabi yang mereka mendapatkan kesulitan. Sedangkan zakat dan sedekah diharamkan bagi mereka, memberatkan bagi keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu di, di pertemuan kali ini dijelaskan. Walakin yusrun agama Islam ini agama yang mudah. Bahkan Rasulullah mengatakan, yasiru walatu wa wa jangan bersulit. Berilah mereka kabar gembira, kabar kesenangan, jangan membuat mereka lari daripada agama Islam. Wal fitaklif. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu wajib untuk dilakukan ada syaratnya. Semua ibadah syaratnya adalah istitoah mampu. Karena itu ibadah itu nggak semuanya wajib dilakukan zakat bagi yang mampu yang nggak mampu zakat ya nggak wajib haji bagi yang mampu yang nggak mampu nggak wajib bahkan sholat bagi yang mampu wajib yang nggak mampu nggak wajib tapi bedanya nggak mampu di dalam sholat itu ukurannya semuanya dalam syariah semuanya dalam syariah bukan nggak mampu ukuran kita nggak mampunya ukuran syariah orang yang tidak dikatakan mampu dalam Sholat, yaitu orang gila, nggak sadar diri, mereka dikatakan mampu dalam sholat, atau e, termasuk syarat-syarat yang apa namanya, e, menandakan kewajiban sholat, head dan nifas, perempuan saat head dan nifas, nggak wajib. bagi mereka salat sholat, kenapa dianggap nggak mampu? Mereka dianggap tidak mampu. Puasa juga demikian. Kalau nggak mampu puasa nggak wajib puasa. Semua ibadah syaratnya adalah istitoah mampu. Karena itu dalam ayat Al Qur'an Allah sudah menjelaskan la yukalifullahu nafsan illa busaha. Allah tidak akan memaksa seseorang pun kecuali dengan kadar kemampuannya. Begitu juga dalam agama ini ada kaidah ad-dharuratu bihul Hal-hal yang kepepet itu membuat boleh hal-hal yang dilarang. Orang kelaparan, nggak ada lagi makanan kecuali bangkai, maka wajib makan bangkai itu. Boleh bagi dia untuk makan bangkai itu kalau memang nggak makan mati. Tapi maya sudur ramak sekedar hanya uh, nyambung hidup, bukan oh, oleh anak wismangan sawarke bukan, hanya untuk sekedar nyambung hidup. Begitu juga orang keselak kalau mau ngambil air terlalu jauh Adanya di depannya ada homer Maka boleh homer itu diminum Tapi sekedar untuk biar masuk saja Bukan terus ditambahi Ditutup-tutup Nonggak Haus adanya homer gak boleh diminum Karena homer bukan Menyebabkan menghilangkan haus Tapi justru menyebabkan tambah Haus Sehingga ketika haus, kehausan nggak boleh minum homer Walaupun nggak ada lagi kecuali Homer hanya untuk ketika keselak Sekiranya kalau nggak minum secara langsung mati Kalau nunggu air kesuen Maka boleh bagi dia untuk Minum homer tersebut Hanya sekedar untuk lah, Ini hal-hal yang dilarang Tapi ketika kepepet Boleh dilakukan Karena itu wakat Allah Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu haddal Fi amir ramadah Ketika di musim eh, apa namanya Pak Ceklik itu Sayyidina Umar pernah menggantungkan hukum memotong tangan di saat Pak Ceklik digantungkan oleh Sayyidina Umar Sayyidina Umar ini kita ketahui anatik bisawab beliau itu kalau ngomong omongannya tidak pernah berubah benar dan selalu menjalankan yang hak kalau sudah hak apapun itu akan diterjang. Menjalankan sabdanya Nabi, kulil hak walau kana meroh. Apapun resikonya, nggak peduli saya nomor. Ketika itu adalah yang hak harus beliau jalankan. Tapi ketika kemarau, ketika pecah pacak klik, orang lagi kesusahan, ada entah itu pencuri atau begal, nggak dipotong oleh Sadin Omar, digantungkan, oleh Saidina Umar ditunda oleh Saidina Umar padahal Saidina Umar itu orangnya tegas karena itu dijuluki oleh Rasul al Faruk, dijuluki oleh Rasul al, al -Faruq. Lah saat itu disepakati oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dipegang oleh Sayyidina Umar yang diputuskan oleh Saidina Umar disetujui oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka itu mendengarkan dan menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad dan mereka benar-benar takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun. Yang setuju dengan pendapatnya Sayyidina Umar adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mereka mendengarkan hadisnya Nabi, risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka nggak takut dengan siapapun. Artinya apa? yang digantungkan oleh Sayyidina Umar itu bisa Sayyidina Umar untuk menghukumnya. Yang digantungkan oleh Sayyidina Umar itu para sahabat yang lain bisa untuk menghukumnya karena mereka nggak takut pada siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah. Tapi mereka gantungkan. Kenapa? Ini loh, ad-daruratu bihul Saat itu saat darurat sehingga mereka mencuri itu karena darurat. Yang haram pun menjadi halal saat itu. Bukan berarti boleh mencuri, enggak. Digantungkan oleh Sayyidina Umar ditunda oleh Sayyidina Umar. Bukan berarti boleh mencuri ya, ditunda hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Karena itu sampai di antara mereka ada mengatakan, "Wallahi ini ini wajajta bisuyufina." Kalau kamu berkelok-kelok artinya hukumnya enggak sesuai akan aku luruskan hukummu dengan pedangku. Artinya apa? Siap memerangi Sayyidina Umar kalau Sayyidina Umar enggak tegas. Mereka mengatakan seperti itu Dengan keputusan Sayyidina Umar Mereka setuju Ini Gambaran untuk kita Ketika darurat Itu semua hal bisa terjadi Karena kita lihat zaman sekarang Ketika orang krisis ekonomi Lihat pencurian tambah banyak Lu salah mereka Karena memang kesulitan mencari ekonomi Kesulitan untuk mencari ekonomi Karena itu digantungkan oleh Sayyidina Umar Ditunda hukuman untuk potong tangan Atau potong kakinya Di, di, di musim baca kulit tersebut. Wa fi tashri' al-islami al-hakim alladhi yura'i dhuruf wa la yamilu ma'a al-ahwa' afta kathirun min al-ulama al-marmuqin bi hal az-zakat li al-bait fuqara'ihim duna aghniyin bi tabi'at al-hal. Karena itu syariat Islam ini bijaksana melihat keadaan enggak sembarangan. Oh, hukumnya sama. Saat susah atau senang sama saat kepepet atau saat gak kepepet sama nggak dibedakan dalam Islam tidak mengikuti hawa nafsu hukum tidak mengikuti hawa nafsu tapi digunakan sesuai dengan keadaan masing-masing karena itu banyak ulama yang berfatwa mereka bukan sekedar ulama biasa ulama-ulama yang benar-benar mereka menyelami lautan ilmu mereka mengatakan boleh bagi um, keluarga Nabi untuk menerima zakat, tapi mereka yang fakir, bukan orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang fakir dengan uh, keadaan yang jelas. Sebagian ulama menyatakan wa mahal adam iqtah ibn Hashim izkanu au اعطوا ما يكفيهم من بيت المال فان لم يعطوا شيئا منه او اعطوا منه ما لا يكفيهم واضرهم الفقر فاعطاؤهم افضل من اعطاء غيرهم وان لم يصلوا الى اباحه اكل الميته خلافا للباجي صيانه لهم عن خدمه ذمي او ظالم او اكتساب او اكتساب حرام كماكس على بني هاشم keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mereka orang-orang yang kaya, kalau mereka kaya nggak boleh dikasih. Atau mereka mendapatkan apa yang cukup kebutuhan mereka dari baitul mal. Ya baitul mal itu hasilnya apa tempat kumpulnya hartanya umat muslimin yang mana hasilnya dari zakat dan jizya pajak. Pajak yang E, dari orang-orang kafir ya dari orang kafir pajaknya diberikan kepada umat Islam umat muslimin ditempatkan di baitul mal nah baitul mal ini fungsinya banyak dulu zaman sahabat Nabi Di antaranya untuk keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka nggak dapat sama sekali atau dapat tapi nggak cukup dan membahayakan bagi mereka itu kefakiran karena Rasul mengatakan kadal fakruan yakuna kufron kefakiran itu hampir menyebabkan orang men terjerumus dalam kekufuran. Maka fa'i to uhum afdol min ita'i Memberikan kepada mereka itu lebih afdol. Zakat diberikan kepada mereka lebih afdol daripada diberikan kepada orang yang lain. Walaupun darurat yang dimaksud di sini tidak sampai diperbolehkannya makan yang uh, apa makan maitah apa bangkai kefakirannya nggak menyebabkan dia makan ke dalam kefakiran, menyebabkan boleh dimakan dalam apa? malam makan bangkai. Dia fakir, tapi dia nggak sampai boleh makan bangkai. Kenapa? Masih ada beberapa suap yang untuk nyambung hidup, tapi membahayakan bagi mereka hal tersebut. Maka memberikan kepada mereka ini lebih afdal daripada memberikan kepada orang yang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena menjaga mereka daripada berkhidmah menjadi pegawai pembantu zimmi orang kafir zimmi nah, di negara Indonesia ini banyak kafir zimmi langkah pantas keluarganya Nabi yang mengalir darah darahnya dengan darahnya Nabi bercampur darahnya dengan darahnya Nabi menjadi pembantunya orang kafir nggak pantas Au zalim, atau pembantunya orang-orang yang zalim seakan-akan membantu dalam kezaliman akhirnya au iktisab haram atau keluarganya nabi ini bekerja di pekerjaan yang hasilnya haram bang misalkan atau apa e, misalkan jadi apa yang bagian ngambil itu dan kolektor misalkan gak pantas untuk keluarganya nabi bekerja di tempat-tempat seperti itu karena itu memberikan kepada mereka lebih afdal daripada memberikan kepada yang lain nah semestinya untuk keluarganya Nabi sendiri itu memberikan kepada keluarganya Nabi yang lain jadi yang kaya dari keluarganya Nabi memiliki kewajiban zakat diberikan kepada keluarganya Nabi yang lain yang juga membutuhkan zakat dan pendapat yang muktamad tidak haram bagi keluarganya Nabi Muhammad untuk menerima sedekah, bukan zakat, sedekah. Lah Hal ini menjelaskan bukan berarti ketika mereka itu boleh menerima zakat terus membuat mereka nganggur. Oh kan wis boleh karena alasan ini alasan itu boleh mereka menerima zakat wis zakat eh akhirnya nganggur jangan. Itu tidak benar Membuat mereka menyendiri nggak bekerja Apa yang dia dia buat Pegangan Yang dibuat pegangan Apa yang sampai kepada mereka daripada hadiah dan sedekah Yang mana memang mereka lebih berhak Untuk menghormati keluarganya Nabi Wasallam. Namun Nah, kalau memang ada keluarganya Nabi yang fakir, bukan kita kasih saja dari zakat atau sedekah atau hadiah sehingga mereka nganggur. Kalau mereka mampu bekerja, berikan usaha pekerjaan sehingga mereka nggak nganggur. Sampai mereka memang nggak bisa sama sekali, sudah memang mentok. Gagal pekerjaan ini, gagal pekerjaan ini, atau nggak mampu sudah karena sudah tua, Baru dari itu mereka dicukupi dari zakat Dicukupi dari zakat kapan? Kalau nggak ada dari keluarganya yang membiayai dia Keluarganya nggak ada membiayai Kemudian orang-orang yang kaya nggak mau memberi hadiah Berikan dari zakat Kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau memberikan kepada dia Tapi kalau ada yang memberikan kepada dia Keluarganya misalkan membiayai hidupnya atau misalkan orang-orang kaya membiayai hidupnya bukan zakat karena memang sudah tidak mampu untuk bekerja atau pekerjaan yang dia lakukan selalu gagal misalkan cukupi kebutuhan kalau memang nggak ada dicukupi dari zakat nah, karena itu orang-orang Islam tidak boleh memaksa mereka untuk menerima zakat juga tidak boleh sampai mereka daripada keluarganya Nabi makan daripada yang haram. Jangan dipaksa mereka untuk makan dari zakat, jangan dipaksa jangan sampai mereka makan daripada yang haram. Artinya kalau memang nggak bisa dibahasi pekerjaan, berikan mereka hadiah dari atau sedekah yang kita punya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan ini sering kita ulang-ulangi, "Qul as'alukum 'alai ajran illal mawaddata fil kurba. Katakan wahai Muhammad, Aku tidak meminta kepada kalian balasan daripada ajaran yang aku ajarkan kepada kalian yang bisa menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat. Tapi yang aku minta hanya satu al mawaddah fil kurba, kasih sayang, cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini digambarkan kepada kita kasih sayang dalam keluarganya Nabi itu seperti iman. Ibaratnya adalah seperti iman. Setiap orang mungkin bisa mengakuinya. Mana cinta kepada keluarga Nabi saya ini senang dengan keluarga keluarganya Nabi. Tapi yang bisa membuat apa namanya benar cintanya, jujur cintanya itu adalah al amal, tugas, pekerjaan, perbuatan yang ia tunjukkan kepada keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngomong banyak orang bisa. Seperti orang mengatakan aku beriman banyak tapi iman itu tidak akan sah kecuali dengan syarat-syaratnya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu." Orang-orang yang beriman. Apa yang disambungkan oleh Allah setelah itu? Kebanyakan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa amilu Iman itu tandanya orangnya beramal soleh Kalau orangnya nggak beramal soleh anak beriman, bohong. Batin itu harus ada yang tampak daripada zahirnya. Karena itu al-zahir unwanul batin. Yang zahir itu adalah tanda daripada yang batin. Kalau dia mengaku cinta tapi amalnya tidak menunjukkan cinta ya bukan cinta namanya. Sebagaimana orang yang beriman tapi nggak beramal soleh bukan orang yang beriman namanya. Orang yang beriman itu beramal soleh. Orang yang cinta dia ya kepada keluarga Nabi dia akan memperhatikan kepada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu anal iman huwa ma waqara iman itu apa yang menetap dalam hati wa ma fil qalbi la ya'lamuhu yang ada di hati kita tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala wa inna ma amal yang bisa membuat benar cintanya dia itu adalah perbuatan yang ia lakukan maka berdusta orang yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi, tapi mereka lamban atau menghindar daripada membantu keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada mereka, memberikan keluasan harta di dalam mencukupi kebutuhan mereka. Mereka dalam keadaan kepepet kebutuhan, kita punya keluasan harta nggak bantu. Ngaku cinta kepada keluarga Nabi, bohong. Bal minhum ala wa azizin Bahkan yang lebih pantas lagi harusnya mendahulukan orang-orang soleh daripada keluarganya Nabi, daripada dirinya, anaknya, dan orang-orang yang mulia di sisinya. Jadi lebih baik mengutamakan keluarganya Nabi daripada dirinya. Itu semestinya orang yang mencintai keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebaliknya, fama balu kabiman yudhim wa yuau yugami Bahaya apa yang akan didapatkan orang yang mengganggu keluarga Nabi atau yang memejamkan matanya daripada membantu keluarganya Nabi saw. Kak ngurusi keluarganya Nabi. Bagaimana nasib mereka di hari kiamat kelak? Karena itu kalau ada daripada keluarganya Nabi shallallahu alaihi wasallam yang mereka membut, memang salam dan butuh makan daripada zakat apa namanya atau sedekah misalkan itu dihukumi dosa haram maka dosa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang kaya yang mereka lupa daripada haknya keluarganya nabi shallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an kalau mereka itu dikatakan oh makan zakat itu haram kalau ada keluarganya nabi makan zakat kalau dikatakan sodako itu haram untuk keluarganya Nabi Kalau ada keluarganya Nabi makan sodako Atau keluarganya Nabi makan-makan barang haram Maka keharaman itu bukan untuk mereka Tapi untuk orang-orang yang kaya Yang lupa daripada keluarganya Nabi shallallahu alaihi wasallam Kenapa? Itu sudah di hak yang mereka dapatkan Daripada nas ayat Al-Quran Sesuai daripada ayat yang sering kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadithi dan itu sudah dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan dalam hadis yang sahih. Dari ini kita melihat bahwa kita tidak secara mutlak mengatakan boleh makan zakat atau haram makan zakat. Bolehnya makan zakat dengan gait, dengan ikatan. Karena itu disebutkan dalam ayat Al Qur'an, faman itu rokaibah wala adin Kalau kepepet, enggak ada dosa bagi orang tersebut. yaudul alamantor manitor iladalek dosa akan kembali kepada yang membuat mereka kepepet. Yang membuat mereka kepepet, yang mereka mendapatkan dosa. Ini secara umum untuk keluarganya Nabi ataupun bukan. Ketika ada orang sampai kepepet, kita bagi sebagai orang yang memiliki keluasan harta enggak bantu mereka, kita juga mendapatkan dosanya mereka. Kalau kita nggak bantu, kita juga mendapatkan usahanya mereka. Terlebih lagi keluarganya Nabi saw. Alaihi Wasallam Wallahu ya disabil. Allah yang hanya Allah yang dapat mengucapkan dengan kebenaran dan Allah yang menunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa perhatian kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah tingkatkan rasa cinta kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa, wa alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin